Sementara itu, seorang guru honorer di Bogor, Jawa Barat dipecat kepala sekolah karena melaporkan pungli penerimaan murid baru. Aksi pemecatan itu viral setelah diprotes para murid. Para siswa SDN Ciberem Kota 1 Bogor, Jawa Barat mengadu pada Wali Kota Bogor, Bima Arya, saat menggelar aksi protes pemecatan salah satu gurunya. Muhammad Reza Arnanda, guru honorer di sekolah ini, dipecat kepala sekolah karena melaporkan praktik pungutan liar penerimaan peserta didik baru PPDB di sekolahnya. Namun pemecatan sepihak itu ditentang para siswa dan wali murid yang meminta guru kesayangan mereka itu kembali mengajar. Reza menyangkal telah melaporkan praktik pungli PPDB tersebut terkait temuan praktik pungutan liar saat PPDB lalu. Wali Kota Bima Arya pun langsung membatalkan surat pemecatan Reza dan sebaliknya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sang kepala sekolah. Bukan saya yang mengadukan ataupun melaporkan peristiwa terjadinya pungli PPDB di sekolah ini. Saya hanya dimintai keterangan dan saya memberikan keterangan sejujur-jujurnya dan apa adanya di depan Inspektorat Daerah Kota Bogor. Kini Reza telah kembali mengajar di SDN Ciberem 1 Kota Bogor. Para siswa pun mengaku senang bisa kembali diajar guru yang dikenal sangat berdedikasi dan mereka cintai. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqan Munawar, iNews melaporkan.